Dalam pertemuan kali ini, saya akan membuat dompet tas. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang pertama ada kain perca, kain flanel, meteran, jarum dan benang jahit, gunting, lem lilin, kapur pensil, dan juga penggaris. Langkah selanjutnya, kita membuat pola terlebih dahulu. Untuk polanya, kalian sesuaikan dengan pola yang kalian inginkan. Setelah kita menggambar pola di kain perca, kemudian kalian potong. Setelah itu, kita lipat. Kemudian, kita jahit sisi kanan dan sisi kirinya. Setelah kita jahit sisi kanan dan sisi kirinya, kita balik menjadi seperti ini. Kita rapikan sisi-sisi yang belum dijahit menggunakan lem lilin. Setelah itu, kita hiasi dengan kain perca yang bermotif. Untuk hiasannya, kalian sesuaikan dengan pilihan yang kalian inginkan. Kemudian jangan lupa untuk dikasih gantungan. Agar tidak lentur, kalian bisa tambahkan kertas karton di dalamnya.